Hey, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghapus akun Binance secara permanen. Nah, untuk cara menghapus akun Binance secara permanen, caranya mudah saja kok, teman-teman. Tapi sebelum kita ke caranya, pastikan kalian sudah mengupdate aplikasi Binance kalian agar semua fitur berada di Binance muncul di aplikasi Binance kalian. Oke, jika sudah kalian update, mari kita ke caranya. Kalian buka saja aplikasi Binance kalian masing-masing. Setelah kalian buka aplikasi Binance kalian untuk menghapus akun Binance kalian secara permanen, caranya seperti ini. Langkah pertama, kalian tap saja logo Binance yang berada pada kiri atas aplikasi Binance kalian. Selanjutnya, kalian masuk saja pada menu keamanan. Nah, di sini bagian pentingnya. Di bagian keamanan ini, kalian geser saja ke bawah. Masuk ke menu kelola akun. Pilih menu hapus akun. Oke, untuk alasan penghapusan akun kalian ini, tinggal kalian pilih saja sesuai keinginan kalian masing-masing tentang alasan kalian mengapa menghapus akun kalian. Jika sudah kalian pilih, klik saja lanjutkan. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, sebelum kalian menghapus akun kalian, kalian bisa mengatasinya sendiri. Contohnya, ada di sini teman, kenapa saya tidak bisa menghapus akun saya? Karena ada saldo earn, ada dompet Peptree, dan juga saldo di akun future saya. Kalau kalian mau menghapus akun Binance kalian, intinya di bagian ini, pastikan tidak ada peringatan sama sekali. Setelah itu, ya tinggal kalian hapus saja akun kalian secara permanen. With you.